Gas ideal pada tekanan konstan 2 atmosfer standar dipanaskan sehingga volumenya berubah dari 20 liter menjadi 30 liter. Pertanyaannya adalah, berapa usaha luar yang dilakukan selama pemanasan? Kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, kita mencari nilai delta V dengan menggunakan persamaan delta V sama dengan V2 dikurang V1. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga delta V sama dengan 0,03 dikurang 0,02. Sehingga mendapatkan hasil delta V sama dengan 0,01 meter kubik. Langkah terakhir, kita mencari usaha luar dengan menggunakan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,01. Sehingga W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 Joule. Jadi kesimpulannya adalah usaha luar yang dilakukan selama pemanasan adalah 2 dikali 10 pangkat 3 Joule.